Untuk mensukseskan sebuah acara yang sakral dan besar perlu dipersiapkan secara matang, apalagi waktu dan jadwal pelaksanaan tinggal menghitung hari terkait hasil pesta demokrasi tingkat desa yang akan dihadiri oleh orang nomor 1 Kabupaten Cianjur, dinas terkait, Perkopimcam, unsur terkait, dan berbagai elemen masyarakat sudah dekat, yakni pelantikan Kepala Desa Sukamulya terpilih pada Senin 19 September 2022 yang akan datang. Untuk itu, panitia pelaksana yang juga Sekretaris Desa Sukamulya Dedi Susanto meminta aparatur pemerintah Kecamatan Leles menggelar geladi bersih pada hari Minggu 18 September, sehari sebelum hari H pelantikan. Dihadiri oleh camat dan jajaran, mitra desa dan lainnya. Sekaligus ia melaporkan situasi cuaca di wilayah Desa Sukamulya. Itulah yang dapat saya laporkan. Sekian dan terima kasih. Untuk cuaca sekitar Sukamulya sangat mendung, diperkirakan turun hujan.